What's up everybody? Balik lagi ke vlog. Tapi hari ini sedikit berbeda nih. Hari ini nggak ada Ciselin ya. Ciselin lagi sibuk. Jadi gue hari ini ngevlognya sendirian, kan gue lagi mood pengen banget ngevlog dan pengen ngajak kalian juga jalan-jalan. Hari ini lumayan dingin sih. Abis hujan di Seattle. Sekarang ini gue lagi menuju ke bus station. Gue mau ke daerah Bellevue. Seperti biasa kita ke Bellevue. Gue mau cobain restoran Thailand sih. Kemarin ini ngeliatnya di TikTok. Kayaknya garlic chickennya enak banget sih. Gue penasaran banget karena udah lama juga gue gak nyobain restoran baru. Biar sekalian aja kalian jalan-jalan. So hopefully you guys gonna enjoy today's vlog. Jangan lupa sebelum nonton kasih like dulu sekarang ini. So now kita langsung aja yuk menuju ke Bellevue. Restoran. Ini restoran yang gue main nemunya dari TikTok. Gue jadi lagi suka banget cari-cari makanan di TikTok yang direkomendasiin di Seattle dan juga di daerah Bellevue. Dan hari ini kita pesennya adalah crispy garlic chicken. Ini gue di Jakarta suka banget sih, tapi emang biasanya gue cuma belinya di Tom Tom doang sih, di Pasir Place. So, main gue pas lihat di TikTok ini kayak enak banget. So, let's try it. Man. Okay. This is so good. Ada gila. Dan ini ayamnya lumayan gede ya. Nggak kecil juga ayamnya. Jadi kan sih. Sausnya jauh lebih enak dari yang Jakarta sih. Sausnya lebih berasa. Jangan main asin tapi enak. Dan ini porsinya lumayan gede. Harganya sekitar berapa ya? Harganya sekitar $16 sih. Ya plus sama tip $18. Jadi agak lumayan mahal, tapi ini kenyang sih. Udah gak usah makan lagi malam. Ini karena masih jam 4 sorean. Jam 4 sekarang ini. But man, amazing. Puas banget sih nyampe sini. So, gue akan lanjut makan lagi guys. What a great meal though guys. Kita baru beres tadi makan di Fern Thai Restaurant. Man, enak sih menurut gue sih crispy garlic chickennya walaupun sedikit asin. Kalau gue harus kasih nilai, mungkin nilainya adalah 8 dari 10. Dan mungkin semoga one day bisa ngajak Ciselin nanti ajak makan di sana juga. Tempatnya enak banget sih, tempatnya juga bagus. Dekornya juga bagus, udah mulai dekor Natal juga di sana. Dan sini pun di jalanan juga dekornya udah mulai dekor-dekor Natal ya. Karena Natal udah tinggal 3 minggu lagi guys. Dan ini masih setengah 5 sore loh guys. Ini masih setengah 5 sore. Saya emang kalau lagi winter gitu di Seattle, mataharinya udah stop kerja deh. Dia udah stop kerjanya jam 4 lewat 20 deh. Udah cepet-cepet pengen pulang. Jadi biasanya jam 4 lewat 20 gitu udah gelap sih. Udah kayak rasa jam 7 sore sekarang ini. Tapi gue sekarang lagi jalan kaki. Kita akan menuju ke Bellevue Square. Jadi Bellevue Square itu mall. Kalian udah pernah lihat juga pastinya. Pengen refreshing aja sih. Refreshing, cuci mata, lihat ada barang apa di sana. Udah lama gak main ke mall. Perikalan kita tau, gue tuh anaknya mall banget dah pokoknya. And Ciselin juga nitip barang sih, dia nitip Heattech di Uniqlo, jadi nanti kita akan beliin itu. And ya, sekalian ajakin kalian jalan-jalan sih di vlog kali ini. Kita kan bebas aja ya, kalau di vlog ya mau ngapain aja. Tapi ini cakep banget sih guys. Ini cakep banget untuk dekor Natal yang dilihat nih di jalanan ini. Ini di area Bellevue. Oh my god, this is so beautiful. Udah gak sabar sih buat Natalan. So guys, kalau gitu kita jalan dulu
ke Bellevue Square arahnya kemana ya? Gue jadi agak lupa nih arahnya kemana nih. Kayak arahnya lurus aja sih. Semoga gak nyasar guys. Ini I will see guys at the mall. Nyobain honey lemon, happy lemon, salah gue namanya. Yang pasti ini kok biasa gue liat ngantri selalu panjang banget sih. Ini gue pesen matcha mango. This is good, yo. Damn, this is super good. Matcha and mango. Gue udah tau match kayak gini bisa enak banget. Wow. This is amazing. Mangganya enak banget sih. Mangganya berasa banget. Matcha-nya enggak gitu berasa sih, tapi mangga itu manis and just really good, man. So now I know what the hype is all about. Karena ini selalu ngantri panjang. So man, I'm very happy that I got this. Sambil minum sambil ngeliatin skornya Chicago Bulls lawan New York, gile. Seru banget nih. Gokil sih. Senam jantung nih. Walaupun cuma lihat live score doang. Kayak ada performance gitu untuk Natal ya. Jadi emang di Bellevue mungkin nih acaranya kali tiap tahun. Ramai banget tadi, ada dancernya, ada drummernya juga, dan ramai banget yang nonton sih. Dan ini dingin banget. Dinginnya dingin banget sih, kayaknya sekitar kayak 7 derajat gitu. And gue udah menuju ke stasiun, udah menuju ke halte bus untuk pulang.
abis ini mau interview dengan fansnya. Fans yang dari Indonesia kemarin yang ketemu dengan Steph Curry itu, dia tadi baik banget sih udah balas. Mana ini nggak fokus lagi sini kali, lampunya lebih bening nih. Dia baik banget sih udah balas DM gue tadi, dia bilang mau untuk diinterview, untuk ngomongin pengalamannya dia juga ketemu dengan Steph Curry kemarin ini. Oh my god, what a good day hari ini, jalan-jalan di mall, makan juga. Jadi ini adalah vlog kira-kira yang gue pengen bikin sih mungkin ke depannya. Lumayan santai sih harusnya vlognya, and hopefully you guys like it though. Let me know, give me some feedback on the comment section. Hopefully you guys enjoy jalan-jalan sama gue walaupun gak terlalu lama banget. At least bisa melihat sedikit suasana Natal di Seattle dan juga di Bellevue sekarang ini. So now, jangan lupa guys untuk like, jangan lupa juga untuk comment, and yeah, I will see you guys again on the next vlog. Peace out.